Program Paket Ramadan Berkah 1443 Hijriah merupakan program penyaluran zakat berupa bahan sembako dan uang tunai yang diamanahkan kepada Basnas Sumut untuk umat muslim yang membutuhkan dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Program bantuan ini merupakan program rutin yang dilakukan Basnas Sumut setiap tahunnya yang disalurkan secara langsung ke rumah-rumah mustahik. Paket program Ramadan Berkah 1443 Hijriah yang disalurkan oleh Basnas Sumut terdiri dari bahan pokok berupa beras, minyak goreng, gula pasir, sirup, dan mie instan, serta uang tunai. Paket bantuan ini merupakan hasil dari zakat, infak, dan sedekah umat muslim yang dibayarkan kepada Basnas Sumut yang merupakan lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola zakat. Tim Basnas Sumut secara langsung membagikan paket sembako ini kepada masyarakat yang membutuhkan. Rahimah, warga Jalan Bajak 4, Lingkungan 7, Kelurahan Harjosari 2, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berkesempatan mendapat bantuan sembako dan uang tunai yang disalurkan langsung oleh Basnas Sumut. Ia sangat berterima kasih kepada Muzaki yang mengamanahkan sedekah ke Basnas Sumut yang menyalurkan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan seperti dirinya. Sementara Fitria Agustina di Jalan Sekata Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, juga mendapat bantuan program Paket Ramadan Berkah 1443 Hijriah yang diberikan langsung Basnas Sumut. Bantuan ini sangat membantu perekonomiannya di tengah naiknya harga kebutuhan pokok saat ini. Basnas Sumut akan terus menyalurkan bantuan Paket Ramadan Berkah 1443 Hijriah dari Muzaki selama bulan Ramadan ini kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Program ini diharapkan dapat menarik minat umat muslim untuk terus meningkatkan zakat, infak, dan sedekah yang dibayarkan kepada Basnas Sumut, lembaga resmi yang amanah dalam menyalurkan bantuan dalam berbagai programnya. Dari Medan, tim iNews melaporkan.